untuk kasus di tol, memang ada pengakuan bahwa dia pernah pakai barang dengan rekannya, dan rekannya kita sudah lakukan penangkapan pada pagi hari dan sudah mengaku. Kita tangkap di wilayah, masih wilayah Kemang, Kemang Utara, dan ada barang bukti berupa ganja, beratnya kurang lebih 15 gram. Sebenarnya pengakuan Nicole dengan rekannya ini ada kesamaan. Awalnya mereka hanya mencoba-coba, kemudian sedikit ada keinginan mengulangi lagi. Jadi mengulangi lagi itulah Nicole ketangkap. Dan Nicole dalam kondisi saat ini juga baik, bagus ya. Secara psikologi dia juga dia bisa menjawab setiap pertanyaan dari penyidik. Kemudian keluarganya sudah banyak yang berkunjung. Kami beri kesempatan keluarga yang datang berkunjung. Teman-temannya juga sudah datang berkunjung. Dan Nicole juga saat ini telah didampingi oleh pengacara. Namanya Agakan CS lawyer kalau nggak salah, karena beberapa lawyer yang masuk dalam yang ditunjuk oleh keluarganya Nicole. Jadi update yang terakhir ini. Peredara itu. Penangkapan dia sendiri setelah Jeffrey kemudian pada saat hari ini? Enggak, tidak hari ini? Enggak, tidak hari, satu hari kemudian. Untuk penentuan apakah dia sebagai pengguna atau lainnya, kita masih lakukan pengembangan interogasi lanjutan, tapi nanti dari pihak keluarga belum ada pengajuan dari area sendiri. Ada upaya perlawanan itu? Enggak, benar-benar dia operatif, bagus ya. Bu, kalau terkait dari barbuk itu kan ada perbedaan nih antara Jeffrey Nicole sama Robby. Nah, 6,01 dan 15. Apakah akan dikenakan pasal berbeda terhadap RE dan JN? Tetap pasalnya dikenakan sama. Pasal 1-1. Bu, okay. Bahwa seluruh masyarakat harus terhindar dari kasus ini. Ini kasus yang sangat mengerikan bagi generasi ke depan. Makanya kita membuka aplikasi pelaporan itu sangat bermanfaat sekali. Kita juga lakukan patroli tiap malam, itu sangat bermanfaat sekali karena kita minta keaktifan masyarakat lah untuk mau melapor, untuk mau memberitahu kan kepada kami. Karena kasus narkoba ini sangat 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 tersembunyi gitu. Jadi kalau tanpa bantuan dari masyarakat, orang-orang terdekat ya nggak bakal ketahuan juga. Kalau si Nicole ini memang benar-benar kena hasil hasil patroli yang kita laksanakan tiap hari. Tiap hari itu teman-teman kalau melingkar di wilayah Jakarta Selatan ada mobil yang brandnya kita itu aplikasi Clue. Nah, itu sudah tiap malam harus melingkar di tiap-tiap wilayah yang dianggap rawan, yang dianggap ada potensi ada penyimpangan. Dua kali dan baru dalam minggu-minggu ini, bulan Juli ini. Apakah barang tersebut dari RD sendiri? Itu kita perlu lakukan interogasi lagi ya. Tapi setelah dua dari Nicole sama RD sendiri, ada pengembangan lagi dari luar? Iya, pasti. Pasti ada pengembangan. Jadi kita akan tetap terus mencari pasti ada pengembangan. Sudah ada? Belum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.